Assalamualaikum, kontraktor bangunan Solo. Kembali lagi bersama kami di channel kami di Tri Konstruksi. Kali ini kita sedang berada di salah satu lokasi proyek kita ya teman-teman. Jadi ini adalah di proyek pembangunan rumah dua lantai dengan konsep modern minimalis dan menggunakan material-material seperti pada umumnya ya teman-teman untuk spesifikasi rumah ini. Yang pertama yaitu untuk strukturnya kita menggunakan pondasi batu kali dan footplate karena dua lantai. Kemudian kita menggunakan beton bertulang pada sloof, kolom maupun baloknya ya teman-teman. Kemudian untuk lantainya kita menggunakan granite tile 60x60 dan dindingnya bata merah. Kemudian untuk rangka atapnya menggunakan baja ringan. Kemudian untuk kusen pintu dan jendela kita menggunakan kusen dari kayu jati ya teman-teman, seperti pada spek-spek yang kita gunakan sebelumnya. Jadi kalau mau menggunakan aluminium juga bisa. Semua tergantung dengan selera dan budget teman-teman, menyesuaikan budget juga bisa. Mungkin jika teman-teman berminat ingin membangun atau merenov rumah, teman-teman bisa langsung mengunjungi website kami di Tri Konstruksi. Tentunya kami akan dengan senang hati membantu mewujudkan rumah impian teman-teman. Dan juga di belakang saya ini juga akan dibuat rumah dua lantai juga tentunya. Dan ini kita sedang tahap pemasangan bau plang ya teman-teman, untuk menentukan as bangunan dari rumah ini, mencari titik asnya untuk menentukan mulai pekerjaannya ya teman-teman. Jadi seperti ini proses pemasangan bau plang menggunakan kayu dan juga tali sebagai acuan pembangunan nantinya. Ya mungkin itu dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.